biasanya nggak tahu kan soal itu, tapi setelah berapa jarak setengah jam aku langsung ke sini ke rumah nenek dan mau melihat nenek baca mau gitu, mulutnya agak miring ke kiri, nggak bisa berbicara, diajak ngomong pun nggak bisa menjawab. Itu kabar yang ini benar nggak sih bu, katanya sehari setelah vaksin ibu Asmina langsung kena, terlihat gejala stroke. Karena tanggal 19 hari Jumat itu baru selesai divaksin, kejadian tanggal 20 hari Sabtu jam 2 siang. Ya aku sih sebagai menantu nggak menyalahkan vaksin juga ya, cuma kan karena emang ada riwayat darah tinggi dan mungkin faktor usia juga, jadi mungkin pas namanya musibah kita nggak ada yang tahu ya, jadi kebetulan abis divaksin dapat musibah seperti ini, ya saya juga sebagai menantu mewakili keluarga nggak 100% menyalahkan vaksin seperti itu. Tapi waktu divaksin tensi darah atau kesehatan periksa ya bu ya? Iya, semua kan di ada screening, ada pemeriksaan gula darah, darah tinggi. Kalau menurut dari dokter di tempat vaksin, menurut mereka standarnya memenuhi atau masih boleh untuk divaksin, itu dilakukan vaksin. Dan alhamdulillah hasilnya pas hari itu semua normal, bagus, kesehatannya bagus, jadi dilakukan vaksin. Untuk gejala stroke-nya apa aja sih yang diberikan? Gejala stroke cuma mulut bagian kiri, ya di bagian wajah tuh miring ke kiri sama nggak bisa ngomong gitu. Tadi kan ada dari puskesmas Koja tuh datang, iya. Itu untuk apa ya Bu ini? Itu dari puskesmas Robadak ya, karena tempat vaksinnya di sana, waktu vaksin hari Jumat tuh di sana. Dan pas kejadian juga aku udah infoin ke puskesmas sana kalau keadaan nenek setelah divaksin seperti ini gitu. Nah mereka sekarang ada waktu untuk menengok dan melihat langsung kondisi nenek sekarang gimana.